agenda hari ini sosialisasi bantuan dana stimulan bersama KONI. Sejauh ini seperti apa Pak bantuan dana stimulan untuk seluruh cabang olahraga Pak? Jadi alhamdulillah hari ini setelah sekian lama ditunggu, yang biasanya sih di bulan Februari stimulan bantuan cabang olahraga dan badan fungsional KONI itu bisa direalisasikan. Tadi sudah kami jelaskan ada beberapa hambatan, tapi baru bisa direalisasikan bulan April. Ada beberapa cabang olahraga yang sudah melaksanakan kualifikasi, sudah melaksanakan pembinaan, bahkan kebutuhan untuk sarana prasarana mudah-mudahan ini bisa ditutupi. Walaupun realisasinya baru 50% dari plafon yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah, 2,8 baru realisasi 1,4. Barangkali ini bisa dioptimalkan oleh KONI untuk prioritas pada cabur-cabur yang memang dalam waktu dekat akan mengikuti prakualifikasi, dan beberapa cabur yang mungkin nanti akan secara bertahap di kedua yang akan ikut kualifikasi setelah bulan Juni. Dana stimulan ini cairnya hari ini apa bertahap Pak? Yang kemarin sudah realisasi 1,4 dan nanti bulan Juni kita akan realisasi sisanya. Dan tadi ada keinginan untuk penambahan, mudah-mudahan Pak Wali rasanya sih mendukung, cuma tinggal lihat dari ketersediaan dan kemampuan anggaran. Tapi prinsip kita akan upayakan untuk bisa lakukan penambahan di APBD perubahan. Harapan Pemkot untuk penggunaan dana stimulan terhadap cabur yang akan menerimanya Pak, seperti apa Pak? Ya pertama kami harapkan bisa digunakan secara efisien tapi juga efektif, supaya tadi peningkatan prestasi terutama di cabang-cabang olahraga yang sudah memperoleh emas di Porda sebelumnya itu bisa minimal dipertahankan. Maksimumnya bisa ditingkatkan. Yang kedua, bagi cabang-cabang olahraga yang belum memiliki prestasi, stimulan walaupun terbatas tapi bisa efektif kepada memang cabang-cabang yang punya potensi untuk perolehan medali. Ya begitu ya. Iya, supaya kita tidak ingin melihat bahwa potensinya atau persaingannya terlalu berat sehingga medalinya tidak bisa kita raih. Baik, baik. Ya, Ibu, hal tenis nanti mungkin Ibu Ketua. Iya. Baik, Ibu Ketua, untuk pencairannya hari ini apa kapan, Bu? Seperti biasanya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Badan Audit dan dari Wakil Ketua 2 ya. Biasanya KONI akan melakukan cabornya, mengajukan dulu proposal, karena itu menjadi syarat ya, proposal diajukan dan kita akan kaji dan stimulannya disiapkan. Apakah dengan adanya penurunan angka ini, adakah penurunan angka untuk cabur Bu, atau sama kayak tahun kemarin Bu? Pokoknya KONI akan memberikan sesuai dengan prestasi cabur. Ya, jadi ukuran sesuai dengan arahan Badan Audit dan juga dari BPK, kita harus memberikan stimulus kepada cabur itu berdasarkan prestasi. Ya, jadi insya Allah kita bersyukur apapun yang terjadi, berapapun anggaran yang diberikan, kita harus syukuri karena ini menjadi bagian yang harus kita terima. Dan tadi sesuai dengan pesan Pak Sekda, kita harus efektif menggunakan anggaran tersebut. Ya, berdasarkan laporan, seluruh laporan dari cabur bisa siap diterima dan siap dicairkan, atau masih ada yang menunggu beberapa cabur yang masih melakukan ini Bu, perampungan? Proposal belum ada yang masuk. Karena hari ini baru diberikan sosialisasi, tapi mungkin cabur sudah siap, tinggal nanti ya, menunggu perintah untuk memberikan ajukan. Proposal ajuan okay. Kepada sekretariat. Baik, terima kasih ya, Bu. Tambahan? Total sekarang berapa? Apanya? Total 42. 42. Iya. Totalnya anggarannya berapa? Totalnya? 2,8. 2,8 tahun ini. Biar tegas lagi.